Ninca Kusum Ngijih warga Sumedang kasup warga Nungalalar ka Jalan Cadas Pangeran diperdih leuwih iat na nitenan jalan. Polres Sumedang sayaga tur tanyorang koordinasi jeung instansi anu boga wewenang pikeun tatan-tatan inggis aya tanah urug atau wacahan anu narajang wewengkon Sumedang utamana di jalur Cadas Pangeran. Nya kawas kitu kayaan jalur Cadas Pangeran Sumedang Kiwari satu tas sababara poe katarajang hujan. Sajumlah hing tarekah disaegakeun ku pamarentah upamana bae ngomean tur tangawangun tembok panahan lamping. Sajroning kitu Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo Nandeskin dirina nyorang koordinasi jeung pihak perhutani pikeun nuaran tatangkalan anu dierong ngabahayakeun atawa boga potensi bakal rungkad. Polres Sumedang oge satekah pola nepungan sababaraha proyek anu keur memejeuh ngawangun tembok panahan lamping sangkan sagancangna ngarengsekeun pagaweanana. Lian ti jalur Cadas Pangeran, Polres Sumedang oge sayaga ngungkulan musibah caah di jalur Kahatex, sanajan eta jalur diwewegan ku saluran cai anu leuwih gede turta bisa nadah cai hujan. Jalur Cadas Pangeran kita baru berencana akan melaksanakan akor di Selasa, tapi seluruh stakeholder sudah siap. Terutama perhutani sudah menghubungi saya secara pribadi untuk melaksanakan pemotongan pohon-pohon yang nanti bisa tumbang apabila musim hujan berdatang. Tentunya kan akan mengganggu arus lalu lintas. Nah, itu sudah kita antisipasi, nanti hari Selasa kita melaksanakan rakor. Saya panggil untuk proyeknya, yang punya proyek atau yang mengerjakan proyek supaya dipercepat. Karena memang itu anggaran tahun 2018, diagendakan selesai bulan Desember. Saya bilang kalau memungkinkan memang ditambah kuantitas. Kapolres oge ngageuing warga numatuh di tempat anurawan musibah tanah urug jeung caah, kaasup warga nu ngalalar ka jalan anurawan tanah urug sangkan leuwih ariatna, turta waspada di lingkunganana sewang-sewangan. Diki Guntara, Bandung TV.